Halo teman-teman, hari ini kita akan bermain map Black Snow. Ini map horror. Kuharap aku tidak akan berteriak-teriak seperti orang gila atau mungkin simpanse. Kayak Lucinta Luna, you know. Gitu. Nah, ya. Yeah. Anyways. Udah, kita lanjut. Gak ada intro, gua males. Oke. Okay. Nah, ini. Ada rules-nya. Nah, ini kreatornya Last Warning. Harus ku ingat-ingat karena bakal aku taruh di deskripsi, oke okay, ya. Ntar dulu nih kok enggak ada suaranya. Oke, okay, udah. Nah. Other maps-nya, aduh suaranya kaget. Ada Granny, Slenderman. Silakan guys, kalau kalian mau cari. Oh, ya, mungkin bakal ada suara beberapa kayak suara masjid gitu, jadi enggak. Jadi tolong dimaklumi. Ya. Dan ada story-nya. Nih kita baca dulu story-nya. Boleh ya. Berat soalnya ini map-nya berat banget. Oh my god. Betul. Semoga aku enggak itu. Oke. Okay. Ah ya Tuhan, kaget Tuhan gale. Baru aja opening, kenapa sih harus pakai suara kayak segitunya gitu loh. Ntar gue ini posisiin mic dulu. Oke okay, udah. Nah. Ya Tuhan kaget. Belum mulai loh baru opening. Udah kaget aja aku. Ah, apalagi pas ini mainnya. Pas ada di sini. Oh, di mana aku? I need to get out of here. Ada pisau di sini. Kenapa aku tahu kenapa ini sebenarnya? Karena ini sebenarnya ada dead body di sini. Ini copyright nggak sih ntar guys? Oke, okay, audio Minecraftnya gua tasnya. Nah, kau niat garis tukat isharm. Cut his arm. To cut his arm. Arm. Gimana caranya? Ini gua udah near nih. Ini mayatnya. Gua pengen potong. Ini caranya gimana? Ini harus gua skip kah? Soalnya nanti ini kepanjangan video. Oh ini. Gimana? Gimana Jin? Coba kita buka chest lain. Shift kah? Udah coba hit nih. Klik-klik tapi enggak bisa tetep. Udah dapet. Terus apa? Ini harus ku sensor enggak? Takut ular kuning. Ular kuning monetisasi aja belum. Gagayaun lu. Itu sayangnya enggak ada apa-apa. Ada bak air. Pasti enggak ada apa-apa, gua yakin. Terus di mana? Terus ini kah? Item frame ya guys. Cuman diubah sama dia. Tes udah gitu doang sih. Kita harus bagaimana ini? Aku nggak tahu ini kerekord apa nggak. Kalau kerekord, maksudnya suaranya. Kalau misalnya nggak kerekord, minta maaf. Scan completed. Oh. Oke. Okay. Task oke, okay. Task. Kaget loh. Keluarnya. Apa kita nyalain aja audionya? Find warm clothes before freezing here. Kita harus cari kita enggak bisa kesini. Oh my god. Gelap lagi. Ih, jahat. I need a flashlight. Oke. Okay.
mana? Ke sini kah? Oh, bisa dibuka. Kita harus cari pakaian yang hangat di sini. Apa nggak bisa dibuka ngelag? Nah, tuh ngelag biasanya tuh. Nah ini kita ada jaket ketemu, kita pakai. Nah, kita pakai. Ngelag kebiasaan gara-gara mapnya berat. Sudah tempat tidur. Kita pencet aja biar apa? Nah, ya. Biar kita responnya di situ. Malam ternyata. Terus kita pakai slowness lagi. Ngapain sih? Males gitu loh. Map horror pakai slowness tuh males. Karena apa? Kayak susah jalan. Oh iya, mau hujan, gak tau kenapa. Mau hujan. Gak bisa dibuka. Ini apaan? Pasir kah? Ada obeng, screwdriver, apalah itu. Gak tau apa screwdriver bahasa Indonesianya. Screwdriver, pokoknya aku taunya screwdriver aja taunya. Gak tau bahasa Indonesianya apa, bodo amat. Terus kita cuma cari item dan tasnya bakal muncul. Gitu sih. Gimana? Ini ventilator, Jin. Bukan. Tapi siapa tahu kan? Ya kan? Ini juga enggak bisa dibuka ya, Tuhan. Aku enggak tahu sampai berapa menit. Ini udah 7 menit aku rekaman. Enggak tahu nanti editnya sampai berapa. Ya gua tahu. Habis ini kan. Gimana? Ih. Udah. Oh. Gimana nggak bisa gerak ya, tiba-tiba jalan sendiri guys, dan nggak bisa keluar. Kita nunggu lagi kah teleport? Yes, kita tunggu lagi guys. Jadi aku tadi mayat di mana-mana, habis dari pengaturan dan nyalain audionya dikit. Nah, jadi ada langkah kaki, awalnya nggak ada karena tadi musiknya kenceng, takutnya copyright gitu loh. Copyright nanti di video harus dihapus. Susah masalahnya nanti kalau copyright gitu harus ya. Apa itu? Jangan ngomong campur-campur bahasanya. Ya elah, so imut banget saya sambit keranjang kamu. Yeah, beneran. Yeah. Kayak Jaksel nanti. Munafik guys, munafik. Bukan gimana-gimana. Ah, Tuhan kaget. Eh, jangan begitulah. Kita tuh kaget. Musiknya copyright gak sih itu? Kayak muncul bentar, bentar muncul, bentar gak muncul gitu. We can go upstairs. Ya tapi kita keluarnya lewat mana, Cin? Ini gua itu lagi ya, silent lagi. Ya udah. Ini gimana keluarnya, Cin? Masa iya kita pecahin kaca? Ada apa? Oh, di sini ada crowbar, glass breaker. Kita pecahin ini. Oh iya benar, kita pecahin. Wow, kita keluar dan hilang. Tiba-tiba hilang gitu loh, selalu kayak di game-game horror lainnya gitu. Gimana cara pakai flashlightnya? Kok nggak ada cahayanya sih? Ini gue tahu, ini flashlight gelap.
Ntar gue nyalain apa? Oke, udah lebih terangan. Leg atau enggak ini kunci. Please jangan ada jump scare karena saya benci ini ditutup dikunci. Di sini ada kamar mandi. Kok kamar mandinya kayak kamar mandi pribadi ya? Ini kan rumah sakit dong. Kunci semua nih ada. Masuk. Gak apa-apa. Gak like biasanya. Males gitu. Atau gak kunci emang. Gak tahu kenapa. Lanjutkan kenapa ini. 11 menit aku record. Apa part 2 ya? Tinggalkan siapa yang mau tidur. Iya Tuhan. Gak mau buka chest. Gak ada apa-apa. Tes. Ah. Mati lampu. Seperti mati lampu. Ya saya. Stop. Kayaknya gue bakal videonya bakal kepanjangan atau enggak kegedean. Jadi nanti gue bakal export dulu ke drive. Gak tau deh. Nanti bakal gue gimana. Pokoknya yang penting kita record dulu. Gak ada apa-apa di sini. Oke. Ini kita udah muter-muter dari sana dari situ. Jadi kita kesini. Bangsal ya kalau kalian tahu. Ya enggak sih. Aku ngomong suka ngasal. Oh, ada kunci di sini. Dan di sini enggak ada apa-apa. Room 329. 332. Pernah di anu apa? Exit ini kalau ini kan gelas kaca nih. Kita tinggal pecahin gampang apa susahnya sih? Mending gua kena percikan gelas sedikit daripada gua terjebak di sini selamanya. Kayak apa susahnya sih gitu. Tinggal jeder gitu loh keluar. Enggak ngerti. Ini kan buka. Nah. Ini kenapa sih? Kayak mau main labirin ini orang rumah sakitnya. Kayak misalkan ya. Suster satu ngomong kunci nomor 329 ada di mana? 324 ada di mana? Oh, kuncinya ada di ruang 325. 325 kuncinya ada di gitu. Kan kayak apa gitu. Sangat-sangat membagongkan gitu dan menyusahkan pekerjaan suster. Apalah pokoknya nakes tah. Peti juga banyak. Kita mau ngapain di sini? Ya nyari item, nyari barang buat keluar dari sini. Ini kita skip aja karena bakal membosankan. Ini ada tiga dekat sini. Dari sini. Buka. Buka bodoh. Ya Tuhan, suaranya. Musiknya datang lagi. Leg.
kita akan skip karena kayaknya videonya bakal panjang dan bakal berat ya. Kita skip. Hanger buat apa? Buat mukulin musuh. Senjata emak kali. Apa nih? Basement kah? Serem banget ini. Lama-lama. Ini awal kita ya. Maksudnya kayak di tempat tuh kayak cuman kita yang nemuin apa gimana gitu. Nah, ini kita jalan buntu kayaknya. Karena kita harus nge-explore lagi, gua males. Dan videonya udah panjang banget ya, kita akan penutup segera. Oke, teman-teman. Karena videonya sudah panjang sekali tadi isinya. Maka dari itu dan sekarang hujan, enggak tahu audionya sekarang lebih bagus lebih jelek apa enggak, tapi yang penting udah terekam. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan pastinya akan ada part 2. Gak pasti sih, berdoa aja pada Tuhan Yang Maha Esa kalau aku bakal bikin part 2. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton, bye-bye.